pada hari ini, Sabtu 26 Juli 2021, pukul 1.40 WIB, melantik saudara-saudara menjadi pengurus DPP, Presidium Partua Mojana Simalungun, masa bakti 2021-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat, kekuatan dan ridho-Nya kepada saudara-saudara untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pasapa Simalungun Abonara Dobona. Matang siantar 26 Juni 2021. Peserta tertua MKN terpilih Simalungun yang melat Patapesi Hilap Haji Idris Sinaga. Ketua Umum terpilih DPP Presiden Partai Mojana Simalungun tanda tangan Marsyaman Saragi S.A. Status Badan Hukum Perkumpulan Partua Mojana Simalungun. Kita telah mendapat surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya menegaskan Badan Hukum dan Kepengurusan PPS yang sah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah yang berdasarkan akte nomor 4 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Budi Tarito Kasabdanu dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU 000047AH.01.08 tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016. Terima kasih banyak. Sejak dari kemarin kami mengikuti terus sampai dengan hari ini juga. Selamat kepada panitia pelaksana yang menjalankan Harungguan Bolot ini secara demokratis dan secara profesional. Selamat kepada Ketua Umum baru Bapak Marsyaman Saragi yang terpilih untuk 1-2026. Banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan, banyak tanggung jawab yang kita perkerjakan selama 5 tahun ke depan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Selamat sekali lagi. Amin.